Oke guys, kita langsung aja ke videonya ya. Cara mengetahui sistem atau versi sistem PS3. Iya deh, bentar, ayah bikin video dulu. Oke sobat bro, sorry ini tadi ada gangguan dari anak saya ya. Kita akan mulai ya, cara mengetahui versi sistem PS3 punya kita masing-masing sobat bro ya, dengan di layar menu ya. Oke sobat bro, langsung aja sobat bro geser ke kiri. Nah, sampai dengan ada gembok, gambar gembok. Nah, sobat pro di sini apa bang? Habis ini kita cari sistem setting. Nah, tekan X atau geser ke kanan. Apabila sobat pro sudah di sini, sobat pro tinggal ke bawah, cari tulisannya yaitu sistem information. Sobat bro bisa tekan X. Oke, nah ini sobat bro ya. Sobat bro ini versi saya yaitu 4,82 ya sobat bro ya. Oke, itu aja yang bisa Ujang berbagikan tentang apa ya namanya sistem versi di PS3 ya sobat pro ya. Semoga barangkali semoga bisa membantu sobat pro lah, intinya seperti itu ya. Oke, itu aja dari Ujang Berbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.